Menjadi yang hebat berawal dari sebuah mimpi dan usaha. Berawal dari mimpi dan pilihan hati, aku mengawali langkah ini dengan restu orang tua. Aku yakin, kelak akan membuat orang tua bahagia dengan pilihan ini. Paling berkesan itu biasanya waktu kerjain tugas akhir atau tugas besar yang ada setiap semester. Nah, selama 4 tahun terakhir ini, setiap tugas besar itu aku selalu ngerjain bareng sama teman-teman. Ini ada gambar kerja A1 di Kempet ya, sis. Hati-hati ya. Pasti teman-teman yang sering ngerjain sama aku, ya udah pasti nggak akan mungkin lupa yang udah kita lewatin bareng-bareng. Momen lain juga, biasanya pas tugas akhir atau tugas besar, itu banyak banget yang nangis. Nggak akan aku pungkiri, aku pun juga begitu, karena kadang mesti kita ngerasa capek, kita ngerasa takut kalau misal tugas-tugas nggak kelar, terus habis itu kita nggak bisa ngumpulin tepat waktu, itu udah menjadi ketakutan kita yang selalu ada lah pasti setiap tugas akhir. Nah, jadi di DKV itu ya ada susah, senang, sedih ya kayak biasa. Semua mahasiswa pun juga pasti mengalami hal itu. Nah, waktu yang paling berkesan buat aku sendiri waktu di DKV 15 ini, waktu dulu awal-awal semester 1 mau ngerjain tugas, kita yang masih baru ceprot selesai SMA, kita nggak tahu nih apa yang dimaksud dengan tugas ini. Ditambah lagi waktu PTMB, kakak-kakaknya itu pada gala-gala semua. Menurutku semuanya berkesan, mulai dari organisasi, mulai perkuliahan, teman-teman semua, teman-teman antar fakultas, antar prodi, dan kedepannya semoga kita bisa jadi orang yang sukses, jadi pengusaha, jadi wirausaha, dan lain-lain. Pokoknya sesuai sama yang kalian inginkan. Jadi selamat buat kita semua, selamat FAD. Jadi yang terakhir, untuk semua teman-teman, para wisudawan yang udah lulus, selamat berkarya di dunia kalian nanti, di waktu kalian dan juga dengan cara kalian. Aku yakin, kita semua harus yakin bahwa kita suatu hari nanti akan sukses. Selamat untuk para calon wisudawan yang akan wisuda nanti di universitas ya. Hanya bisa mengucapkan terima kasih ya. Dan juga selamat jalan menempuh proses yang baru buat teman-teman. Anda sudah memasuki fase yang luar biasa ya di Fakultas Arsitektur dan Desain. Jadi sekarang tinggal Anda kuncinya ya. Kalian harus memiliki etika, harus memiliki kepribadian yang baik sebagai para alumni dari Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Sugio Pranoto. Jadilah profesional-profesional, memiliki jati diri yang baik supaya mampu bersaing di dunia kerja. Dunia kerja tidak hanya menuntut kalian memiliki otak, memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga memiliki hati, kepribadian yang luar biasa juga. Kedepan tidak hanya pengetahuan yang dipentingkan, tetapi etika dan hati. Seperti tagline 74 tahun Indonesia Merdeka, SDM yang unggul, yang penting untuk manusia-manusia penerus masa depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para mahasiswa, calon wisudawan dan wisudawati PAA 75 dan juga para alumni dari DKV. Semoga kalian nanti sukses dan bisa menorehkan nama yang baik. Jadilah diri kalian sendiri dan capailah titik tertinggi dari diri kalian itu. Selamat.